Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Cerita Jeng Leli. Ini jam 6 pagi, aku ngantar dulu barang-barang dan bahan untuk pelatihan hari ini. Lalu balik lagi ke sini jam 7:30 karena acara dimulai jam 8. Acara kali ini dilaksanakan di Hall Hotel Permai. Ini peserta sudah mulai datang dan langsung registrasi ke panitia. Kali ini acara akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar. Tapi karena pembukaan nanti masih jam 10, jadi kita awali dulu dengan sesi motivasi dan juga perkenalan serta pembagian kelompok. Dan ini aku lapar, aku nikmati dulu nogosari yang ada di box kue aku. Tahu kan kue nogosari itu apa? Saya itu merintis usaha saya 12 tahun yang lalu. Saya kan harus ngobrol. Dari kan sempat menghias tanaman di daerah dari Turi. Di sana kan ada kepala samsat kalau nggak salah, mantan kepala samsat. Terus kemarin itu sempat iring-iringan itu banyak orangnya itu bermacam seperti saya itu tidak pedenya apa nanti saya diterima ya di situ, soalnya kalau pejabat-pejabat itu kan biasanya berbagai berbagai bunga atau lebih bagus daripada saya. Terus saya mempunyai inisiatif, saya bentuk yang lainnya beda dari yang sebelumnya. Akhirnya dari semua para customer itu alhamdulillah sampai sekarang dia puas dengan pelayanan saya. Bagaimana tadi? Alisa. 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 Jadi mungkin ini sekelumit pengalaman terkait dengan pekerjaan diri. Saya yakin jenengan akan lebih percaya diri. Banyak. Selain kue kering, saya juga kadang memain jadi tangan. Nama catering apa? Pawon Skuter. Apa? Pawon Skuter. Oh, Pawon Skuter. Sama di sana. Sama di Yungani ya. Gawe skuter-skuter ini ya. Saya pecinta skuter. Oh, itu pecinta dari ini gawe bisa. Nanti bahasa itu di sama dengan Mbak Santi. Tumbuh sama kamu diri. Ya, apa lagi? Catering, ya, catering, ya. Aneh. Nah, itu aja sih Bu, kalau bukan sama ini saya belum mendalam. Ya. Kalau dia mau bikin ya saya bikin, kalau dia mau puas dengan buatan saya, alhamdulillah. Karena biasanya saya selalu catering setiap hari atau pas hari raya aja? Kalau ada yang minta setiap hari? Iya, kalau ada yang sembarang kue kering.
bukan ya, brownies, brownies, ya. Catering brownies, ya. Coba ketua kelompoknya siapa? Siapa mbak dipilih? Rasa sesuai itu kembali menjadi selatan ya. Siapa kelompoknya? Kelompoknya? Saingimu penak-penakan. Siapa yang terbanyak menunjuk ke tangan? Nia, dari mana mbak? Kelurahan Kelampok. Kelurahan Kelampok. Nama kelompoknya apa? Mbak? Delima. Oh, Delima. Senang aja kecil-kecil gitu ya. Oke, supaya emang sungai ini Delima. Oke, pokoknya juga kelompok. Dada kelompok salah ya. Oke, ini adalah kelompok ini. Reseller ya, reseller. Ya, reseller. Jalan Wadang nomor 11 Kembang di Kecamatan Samanwetan. Usaha saya awalnya dulu saya pegawai bank, banker. Bisa, 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 bisa. Yes. Oke. Sambil berdiri 3, 2, 1. Bisa. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kesulitan luar biasa. Sekali lagi, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kesulitan luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk ibu. Silakan bapak lainnya. Monggo silakan ibu kembali setelah ini. Makasih ya udah dengerin cerita Jeng Leli. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita yang lainnya.